Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa kembali, adik-adik. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama berkenaan dengan materi analisis regresi dan korelasi berganda. Jadi, apakah yang membedakan? Yang membedakan itu adalah ketika kita akan bertemu dengan dua variabel, di mana ada variabel terikat, yaitu variabel y, dan variabel bebas, yaitu variabel x. Ketika kita belajar dengan regresi dan korelasi sederhana, maka kita hanya akan mendapatkan variabel bebasnya, yaitu variabel x1 saja. Sementara, kalau kita sudah menggunakan eh, analisis regresi dan korelasi berganda, maka kita akan mendapatkan dua variabel bebas, yaitu variabel x1, x2, atau lebih dari dua. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, adik-adik, eh, sebelum kita masuk eh, dan bagaimana belajar mengolah data dengan analisis regresi dan korelasi linear berganda, maka... Eh, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu regresi berganda ya. Jadi regresi berganda adalah suatu model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor ya. Jadi istilah regresi berganda ini sebenarnya seringkali kita sebut sebagai multiple regression yang artinya adalah jamak ya, lebih dari satu variabel di mana di sini yang yang akan dijadikan e, dasar e, mengapa multiple regression itu adalah ketika kita akan menghubungkan dua variabel di mana variabel x sebagai variabel bebas dan variabel y sebagai variabel terikat atau tak bebas. Nah, e, dua variabel itu adalah pada dua variabel bebas ya di mana kita bisa mendapatkan lebih dari dua, dua atau lebih dari ya. Uh, variabel bebasnya, nah, uh, lantas bagaimana sih sebenarnya analisis regresi berganda itu? Analisis regresi berganda itu biasanya digunakan sebagai suatu alat analisis peramalan, yang tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas. Dua variabel bebas atau lebih mempengaruhi variabel terikat dalam suatu fungsi, atau kita biasanya ingin melihat hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dari sini, adik-adik, maka kita akan masuk ke dalam persamaan dari regresi linear berganda. Jadi kalau bentuk umumnya adalah persamaannya yaitu Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah dengan BNXN. Artinya X-nya bisa lebih dari 2. Y itu akan menjelaskan tentang keubah tak bebas sementara A adalah konstanta. B1, B2 sampai B seterusnya dikatakan sebagai kemiringan ya. Sementara x1, x2, dan seterusnya dikatakan sebagai peubah bebas. Nah, pada regresi linear berganda kali ini kita akan belajar dengan menggunakan dua variabel bebas, yaitu x1 dan x2, dengan satu variabel tak bebas yaitu variabel y, yaitu. Sehingga persamaannya akan kita dapatkan yaitu y sama dengan a ditambah b1, x1 ditambah b2, x2. Dari situ, Uh, kita akan dapat uh, mencari nilai A, B1, dan B2. Nah, bagaimana cara mencari atau mendapatkan nilai A, B1, dan B2? Kita akan terlebih dahulu menemukan atau menyelesaikan tiga persamaan yang didasarkan dari data yang ada pada uh, soal nantinya ya atau data uh, yang ada nanti kita akan uh, bentukkan tabel kemudian kita akan olah di awal terlebih dahulu persamaan pertama yaitu persamaan termasuk persamaan normal ya jadi ada tiga persamaan normal persamaan pertama itu terdiri dari persamaan yang berisikan dari jumlah sampel dikalikan dengan konstanta ya atau banyaknya data ditambah dengan B1 dikali dengan jumlah nilai dari variabel X1 atau sigma X1. Kemudian ditambah dengan B2 dikalikan dengan jumlah total dari nilai X2. ya Sama dengan jumlah total dari nilai Y. Nah ini akan kita jadikan sebagai persamaan pertama. Persamaan kedua masuk kita akan mengalihkan nilai konstanta dengan jumlah total dari nilai persamaan jumlah total dari nilai x1 ditambah dengan b1 dikali dengan jumlah total dari masing-masing nilai x1 yang dikuadratkan ditambah dengan b2 dikali dengan sigma ya atau total dari nilai masing-masing nilai x1 dikalikan dengan x2 ditotalkan sama dengan uh, jumlah dari uh, total dari perkalian sigma x1 uh, dikalikan dengan y Nah, persamaan ketiga masuk e, kita akan membuat yaitu e, konstanta dikalikan dengan total dari sigma X2 atau total dari nilai X2 ditambahkan dengan B1 dikali dengan total dari perkalian e, sigma X1 dikali dengan X2 ditambah dengan B2 dikali dengan total dari masing-masing nilai X2 dikuadratkan Uh, sama dengan de, uh, di sama dengan total dari nilai x2 dikalikan dengan y ya jadi ini adalah tiga persamaan norma yang akan kita jadikan dasar untuk menentukan nilai A, B1, dan B2. Nah, model dari persamaan tersebut eh, biasanya kita akan menggunakan prinsip metode ordinary least square atau OLS. Jadi tujuannya adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi yang berada di sekitar garis regresi. Sehingga nilai koefisien dari regresi A, B1, dan B2 bisa kita pecahkan dalam tiga persamaan yang tadi saya jelaskan, tahap dalam menyelesaikan persamaan regresi atau persamaan regresi berganda tadi. Yang e, bisa kita lakukan e, dalam tiga tahapan, atau dalam tiga jenis tahapan, ya. yang pertama adalah elmi, eliminasi persamaan, kedua eliminasi Gauss-Jordan, atau dengan konsep matriks segitiga, atau bawah. ya Yang ketiga adalah substitusi persamaan. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba e, mengajak adik-adik belajar e, untuk menyelesaikan persamaan e, normalnya dengan menggunakan eliminasi persamaan. Persamaan ya jadi tahap-tahap uh, penyelesaian persamaan regresi berganda dengan menggunakan eliminasi adalah kita akan menentukan tiga persamaan yang tadi ya berdasarkan dari nilai atau data yang kita dapatkan ya kita dapatkan nilai X1 nilai X2 dan nilai X uh, dan nilai y kemudian masing-masing nilai kita totalkan kemudian masing-masing uh, nilai baik X1 bisa kita kita kalikan dengan y kemudian x2 kita kalikan dengan y kemudian x1 kita kalikan dengan x2 kemudian ada x1 kuadrat x2 kuadrat dan y kuadrat. Nah, kemudian nilai dari masing-masing data tersebut kita totalkan. Nah, itu akan dijadikan sebagai persamaan normalnya. Jadi tahap dari eliminasi persamaan itu setelah kita mendapatkan persamaan 1, 2, dan 3 dari tiga persamaan yang sudah tadi kita pahami. Nah, eh, langkah pertama kita akan melakukan eliminasi pada persamaan satu dan persamaan dua dengan tujuan kita akan mengeliminasi nilai a sehingga kita akan mendapatkan persamaan keempat. Selanjutnya adalah kita kalau sudah mendapatkan persamaan empat kita akan kembali melakukan eliminasi antar persamaan yaitu persamaan satu dan persamaan tiga dengan mengeliminasi nilai A maka kita pun akan mendapatkan persamaan 4 persamaan 5 setelah kita dapatkan persamaan 4 dan 5 maka selanjutnya kita akan mengeliminasi nilai B1 dengan tujuan kita akan mendapatkan nilai B2 kalau nilai B2 sudah kita dapatkan maka kita akan bisa memasukkan ke dalam salah satu persamaan 4 atau persamaan 5 untuk mendapatkan nilai B1 jika nilai B1 dan B2 sudah kita dapatkan, maka kita bisa masuk ke dalam e, persamaan 1, 2, atau 3 untuk mencari nilai A. Nah, kalau sudah nilai A, nilai B1, dan B2 sudah kita dapatkan, maka kita sudah mendapatkan persamaan regresi berganda. Ya, e, di sini adik-adik, maka kita bisa melihat contoh ya, bahwa e, ada soal terkait dengan volume penjualan dalam juta unit ya mobil ini dihubungkan dengan promosi yaitu X1 dan X2-nya adalah penambahan aksesoris ya jadi kita diminta untuk menentukan eh, persamaan regresi linier berganda lantas bagaimana langkahnya jadi kita harus melihat dulu bahwa tentukan bahwa persamaan regresi linier berganda itu adalah Y sama dengan A ditambah BX, B1 X1 ditambah B2 X2. Kemudian data dari nilai X1 kita tabelkan ya, kemudian kita totalkan, X2 kita masukkan datanya, kemudian kita totalkan, dan nilai Y kita masukkan kembali juga datanya, kemudian kita totalkan. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan total X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita akan mengalihkan masing-masing variabel ya, variabel X1 dengan X2 kita buat kolom terbaru. Kemudian nilai dari masing-masing nilai x1 dan x2 setelah dikalikan kita totalkan mendapatkan jumlah total nilai x1 dan x2. Kemudian nilai x1 dan nilai y kita pun kalikan ya. Jadi variabel x1 dengan masing-masing variabel x1 dan variabel y kita kalikan kemudian setelah kita kalikan semuanya kita totalkan menjadi total sigma x1y. Selain itu juga kita akan mengalihkan nilai masing-masing variabel X2 dengan Y, sehingga kita akan membuat kolom juga X2Y, dan selanjutnya setelah kita totalkan, kita akan dapatkan nilai X2 di Y, dan yang terakhir adalah kita akan mengkuadratkan masing-masing variabel x1, x2 dan variabel y dan setelah itu kita akan menotalkan nilainya masing-masing ya. Kalau sudah kita dapatkan total dari nilai x1, x2, nilai y, nilai x1x2, x1y, x2y, x1 kuadrat dan x2 kuadrat serta Y kuadrat, maka ini bisa kita jadikan dasar untuk membuat persamaan. ya Jadi bagaimana persamaan itu bisa kita buat adik-adik, maka saya kembali mengkopikan e, bagaimana penentuan dari persamaan. ya Jadi persamaan pertama itu adalah jumlah sampel dikalikan dengan A ya atau konstanta, ditambah dengan B dikali sigma X1, ditambah B2 kali sigma X2 sama dengan Y1, sama dengan sigma Y. Jadi kalau kita lihat di sini A ini adalah jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya adalah 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi 6A ditambah dengan 31B ya. 31B itu adalah total dari sigma X1. B1 adalah sebagai uh, nilai yang akan kita cari nanti. Kemudian 40B2. B2 ini adalah total dari nilai B2, uh, total dari nilai X2 didampingkan oleh komponen dari B2 sama dengan 50 50 ini adalah total dari nilai Y. Ya, total dari nilai Y. Nah, kemudian persamaan kedua yaitu adalah A kali sigma X1 ya. Jadi 31A ini adalah total dari nilai X1 kemudian 100 ditambahkan dengan 187 B1 berarti 187 B1 ini adalah nilai dari total eh, kuadrat x1 ya kemudian ditambah dengan 2 239 B2 239 ini adalah total dari nilai x1 dan x2 ya yang dijumlahkan dan 296 ini adalah nilai dari eh, total x eh, x1 dikalikan dengan y ya Nah, adik-adik, karena kita akan mengeliminasi nilai A, berarti mau tidak mau kita akan menyamakan nilai A-nya ya, agar nilai A ini ketika kita kurangi bisa menjadi nol ya. Mengapa diletakkan nilai persamaan satu di bawah dan nilai persamaan dua di atas karena kalau kita melihat jumlah nilainya nilai a persamaan satu itu jauh lebih kecil dari persamaan kedua Tujuannya adalah kita akan memperoleh nilai positif, ya. Jadi, ketika kita akan mengeliminasi nilai A, berarti secara otomatis kita akan mengalihkan silang dalam setiap persamaan, ya. Jadi, ketika...

ya. Nah, yang A kita kalikan dengan 31 atau persamaan satu kita kalikan dengan 31 berarti semua unsur atau semua nilai yang ada pada persamaan satu pun kita kalikan dengan 31 ya. Jadi 6A dikali 31 itu adalah 189A. Kemudian

kita akumulasi karena hanya habis menjadi persamaan baru yaitu 161B1 ditambah dengan 194B2 sama dengan 226 ya. Ini masuk kepada persamaan ke 4. Selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Kembali persamaan 1 kita letakkan di bawah karena nilai persamaan 1 jauh lebih kecil dari persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini didapatkan dari total nilai x2 yaitu a 40a ya ditambah dengan total dari nilai x1 dan x2 ya yang dikalikan yaitu 239B1 ditambah dengan total dari masing-masing nilai X2 dikuadratkan ya yaitu berjumlah 306B2 sama dengan nilai X X2 dikali dengan Y ya atau total dari nilai X2 yang dikalikan dengan Y menghasilkan 379. Sementara persamaan satu masih sama, yaitu 6A ditambah 31B ditambah dengan 40B2 sama dengan 50. Karena kita akan mengeliminasi kembali nilai A, maka adik-adik kita kembali akan mengalikan silang ya jadi 40 persamaan 3 akan kita kalikan semuanya dengan 6 dan persamaan 1 semuanya akan kita kalikan dengan 40 ya. Ketika sudah kita kalikan maka kita akan mendapatkan persamaan baru. Karena apa? Karena nilai a-nya bisa kita eliminasi dan masing-masing nilai b1 dan b2 bisa kita kurangi ya sehingga dapatlah persamaan 5 yaitu 194 B1 ditambah dengan 236 B2 sama dengan 274. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi B1 dengan memasukkan persamaan 4 dan juga persamaan 5 kembali adik-adik kita letakkan nilai yang paling atas itu adalah jumlah nilai yang paling besar dengan tujuan apa dengan tujuan agar kita mendapatkan nilai yang positif ya jadi kalau ada pertanyaan boleh nggak bu saya letakkan yang kecilnya di atas boleh ya nanti akan menghasilkan nilai yang negatif akan tetapi nanti pada akhirnya ya tergantung dari proses perhitungan yang kita lakukan ketika kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5, maka kita masukkan dan kita akan mengeliminasi nilai B karena kita tahu nilai B. B1 itu adalah jumlahnya masih berbeda mau tidak mau harus kita kembalikan kalikan silang ya. Jadi pengali silang untuk persamaan 5 akan dikali dengan 161 semua persamaan semua nilai yang ada pada persamaan 5 dan semua nilai yang ada pada persamaan 4 akan kita kalikan dengan 194. Sehingga sudah didapatkan persamaan baru ya dan kita bisa mengeliminasi B1 dan muncullah persamaannya hasil dari persamaan tersebut kita dapatkan nilai B2 yaitu sebesar 0,75 dari mana dari kita mengurangi nilai B2 pada persamaan 5 dikurang dengan B2 pada persamaan 4 ya menghasilkan nilai 360 B2 dan kita akan mengeliminasi juga nilai dari hasil akhir dari persamaan 5 yaitu 44100 14 dikurang dengan 43844 maka menghasilkan nilai 270 kemudian ingin mendapatkan nilai B2 maka kita akan membagi nilai 270 dibagi dengan 360 menghasilkan nilai 0,75 Nah kalau sudah dapat nilai B2 maka pada akhirnya kita akan memilih persamaan 4 atau 5 untuk mensubstitusi ya. Jadi memasukkan nilai B2 dengan tujuan mendapatkan nilai B1. Nah pada persamaan ini kita masukkan persamaan kelima yaitu 194B1 ditambah dengan 236B2 sama dengan 274. Dan kita sudah dapat nilai B2-nya berarti kita masukkan nilai B2 tersebut pada

0,50 ya 0,50 didapat dari nilai pembagi 97 dibagi dengan 194. Kalau kita sudah mendapatkan nilai B1 dan B2 Adik-adik, maka selanjutnya kita bisa memilih persamaan kembali yaitu persamaan 1, 2 atau 3 dan masing-masing persamaan tersebut kita masukkan nilai B1 dan B2-nya Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai A. Nah, dari persamaan itu, kita memilih persamaan satu, ya untuk bisa kita masukkan nilai B2 dan juga nilai B1. Sehingga kita akan memperoleh, memperoleh nilai yaitu 0,75 dari hasil pembagian 4,5 dibagi dengan 6. ya. Nah dari sini adik-adik setelah kita mendapatkan nilai A, nilai B1 dan B2, maka selanjutnya kita akan bisa menentukan persamaan regresi berganda. Yaitu di mana Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 kali X2 dan Y ini A nya adalah 0,75 kita masukkan B1 adalah 0,5 X1 dan, B, dan B2 nya 0,75 X2 oke adik-adik setelah kita dapatkan persamaan regresi linear berganda pada soal yang tadi maka selanjutnya adalah kita nanti akan masuk ke dalam korelasi berganda. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya rasa cukup ya. Kita akan masuk ke dalam pertemuan kedua nanti. Kita akan belajar tentang korelasi berganda. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.